ini adalah patung singa, ada juga patung Garuda yang dijual sebagai barang antik atau barang kuno yang sangat mahal. Patung singa adalah perlambang kemampuan untuk dapat menghancurkan kekuatan jahat yang dalam legendanya menjadi raja hutan, yang di Bali diwujudkan sebagai nama Barongket sebagai simbol kebaikan untuk dapat menghancurkan kejahatan. Dalam wujud patung singa bersayap yang juga disebut singa ambara raja. Patung singa bersayap ini biasanya difungsikan sebagai sendi atau tugah baik di dalam rumah maupun sebagai sendi yang digunakan sebagai alas tiang saka pada rumah atau sanggah. Patung ini umurnya ratusan tahun yang sudah rumah Bali, arsitektur Bali yang sudah direhab jadi dijual patungnya yang kuno ini. Harganya bisa mencapai puluhan juta, antara 50 juta, bahkan di atasnya ada. Tergantung kondisi barangnya bagus ataupun kayunya. Dan keunikan dari ukirannya juga, dan juga jika ada pradenya, cat pradenya yang kuno atau pakai kincu atau yang lainnya. Demikianlah disebutkan penggunaan patung singa dalam ornamen arsitektur Bali sebagai legenda dan kepercayaan di Bali yang dituangkan dalam lukisan atau pahatan atau relief pada batu atau pada kayu yang dilengkapi dengan latar belakang berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menunjang penampilannya. Jadi ukir-ukirannya itu agar keindahannya terjadi, dan ada juga makna-makna tertentu dalam sebuah ukiran-ukiran yang ada di patung ataupun di rumah-rumah yang religius.